بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله لا نبي بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة فإن كل ضلالة في النار أعاذني وإياكم من النار يا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Para hadirin jemaah salat Jumat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama saya wasiatkan kepada diri saya pribadi dan kepada seluruh jemaah agar bertakwa kepada Allah. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa kepada Allah, mereka adalah orang-orang yang akan sukses. Faqad faz. Mereka mendapatkan keberuntungan dan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadallah. Hari-hari ini bukan hanya kita. Orang-orang di Indonesia dikabarkan dengan sebuah berita yang mengerikan. Bahkan hari-hari ini dunia dikabarkan dengan sebuah berita yang mengerikan. Yang menurut mereka ini adalah wabah dan ini dapat membunuh. Bahkan sebagian mereka mengatakan ini bisa lebih mengerikan daripada senjata-senjata nuklir yang digunakan. Bagaimana sikap kita bagi seorang muslim menghadapi kenyataan ini? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran, Qul la yusibuna illa ma kataballahu lana wa maulana wa ala Allahi falyatawakkalil mu'minun. Katakanlah, la yusibana illa ma kataballahu lana. Tidakkan mungkin menimpa kita kecuali yang memang Allah sudah tuliskan kepada kita. Huwa maulana, dialah maula kita, dialah pelindung kita. Wa 'alallahi falyatawakkalu in kuntum mu'minin. Hanya kepada Allah saja kita bertawakal jika kita beriman. Sangat sedih jika ada orang Islam diajak kepada ayat ini berkata tawakal kepada Allah, dia katakan apakah tawakal jawabannya? Ketika dia tidak memahami makna tawakal sehingga dia katakan apakah tawakal jawabannya? Dengar, orang tidak akan mungkin dikatakan bertawakal kalau dia tidak menempuh sebab. Orang tidak akan mungkin dikatakan bertawakal kecuali dia harus menjaga dirinya. Orang yang bertawakal bukan tidur lalu dia mau kaya. Orang yang bertawakal bukan dia berdosa lalu dia mau masuk surga. Orang bertawakal itu adalah orang yang melakukan segala usahanya untuk dia mendapatkan apa yang diinginkan, lalu dia serahkan semuanya kepada Allah. Itu tawakal.
Orang yang takut dari sebuah penyakit, fafirru, lari dari penyakit itu. Itu tawakal. Orang yang takut dari penyakit, jangan dia datang ke negeri itu. Itu tawakal. Orang yang takut dengan penyakit, tadawwu, berobat. Itu tawakal. Lalu orang yang tawakal sama sekali tidak mau berobat, lalu dia mendatangi negeri tersebut, atau bahkan dia sengaja untuk pergi ke negeri tersebut, itu bukan tawakal. Itu bukan tawakal yang diajarkan Islam. Yang diajarkan oleh Islam dalam tawakal adalah kita melakukan amal yang terbaik dan usaha yang terbaik, lalu serahkan hasilnya kepada Allah. Itulah tawakal. Kita bekerja dengan sebaik-baiknya pekerjaan kita, dengan sebaik-baiknya kita rencanakan pekerjaan kita, kita hitung, lalu kita perkirakan, tapi hasilnya serahkan kepada Allah. Itulah tawakal. Maka orang mukmin, orang beriman kepada Allah, ketika ini dia dapatkan berita-berita seperti ini, yang pertama kali dia lakukan bukan kegelisahan, bukan ketakutan, bukan kecemasan, bukan malah timbul paranoid ketakutan yang berlebihan, tapi yang dia lakukan pertama kali adalah mengangkat tangan kepada Allah. Ya Allah, Engkaulah yang memiliki wabah ini. Ya Allah, Engkaulah yang sedang menguji kami. Ya Allah, Engkau sedang menampakkan kekuatan-Mu kepada kami. Kami ini lemah. Kami tidak mampu apa-apa. Kalau bukan Engkau yang menolong kami, maka kami ini hina. Bersimpuh di hadapan Allah dan mengatakan, aku ini lemah. Itu orang beriman. Itu orang bertawakal. Itu orang yang percaya dengan adanya Tuhan. Jangan seseorang hanya berpikir saya mencari obat, tapi dia lupa dengan mencipta obat. Jangan dia berpikir saya mencari masker, tapi dia lupa bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita, bukan masker kita. Jangan kita berpikir untuk mencari suatu tempat yang kita sembunyi. Tidak akan bisa bersembunyi kemanapun kita pergi. Aynama takunu yudrikukumul maut. Dimanapun kalian akan pergi, kematian akan menghampiri kalian. Kematian tidak bisa dilari. Kematian tidak bisa dihindari. Tapi kita mohon kepada Allah agar kita mendapatkan yang terbaik dalam hidup kita. Bagaimana sikap kita? Allah berfirman dalam Quran, Iyamsaskallahu bidurrin falaka syifa lahu illahu. Wa iyamsaskallahu bi khair. Fahuwa ala kulli syai'in qadir. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, jika Allah memberikan kepada kalian mudarat, kerusakan, kehancuran, falaka syifa lahu illahu, enggak ada yang bisa mengangkatnya kecuali Allah. Wa in yumsiska Allah bi khair, kalau Allah memberikan engkau kebaikan, wa huwa ala kulli syai'in qadir, Allah yang maha mampu untuk segalanya. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, ketika menggambarkan kisah para nabi, fa idza maridtu fa huwa yashfin, ketika aku sakit, Allah lah yang menyembuhkan aku. Allah tempat kita bergantung. Allah tempat kita kembali. Allah sedang menampakkan kepada kita betapa kuasanya dia. Mungkin sebuah negara yang dianggap paling maju dalam kedokterannya, mungkin dianggap negara yang paling hebat dalam ekonomi dan pasarannya, mungkin negara yang dianggap paling dia memiliki ilmu pengetahuan, Allah buktikan itu. Tidak ada sedikit pun di hadapan Allah kecuali semuanya akan hancur. Allah yang maha kuasa, Allah yang maha besar, Allah yang maha agung. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan ini untuk menguji kita. Maka kita harus yakin. Dalam sebuah hadis Rasul bersabda, kata Rasulullah SAW, ketika ada seorang sahabat berkata, ya Rasulullah, atau Rasul mengatakan, Inna Allah Ta'ala lam yanzil da' illa anzala lahu dawa', tidaklah Allah menurunkan sebuah penyakit kecuali pasti Allah menurunkan dawa obatnya. Alimahu man alima wa jahilahu man jahila illa sam wa huwa al-maut. Kata Rasulullah SAW, taulah yang tahu obat ini, jahil dan yang jahil tidak tahu tentang obat ini. Allah berikan tahu obat ini kepada siapa yang Allah inginkan, dan Allah rahasiakan obatnya kepada siapa yang Allah inginkan. Dan Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, ma anzalallahu da' illa anzalallahu lahu syifa. Kata Rasulullah SAW, tidaklah Allah menurunkan sebuah penyakit kecuali Allah subhanahu wa ta'ala akan turunkan obatnya. Maka
pasti Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada kita jalan keluar dan kebaikan. Bagaimana sikap seorang muslim? Sikap seorang muslim, selain dia bertawakal kepada Allah, dia menempuh sebab. Menempuh sebab dengan cara yang terbaik. Di antara menempuh sebab yang diajar Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis kata Rasulullah SAW, "Fafirru minal majdum kama tafirru minal asad." Kata Rasulullah SAW, larilah kalian dari penyakit yang menular sebagaimana kalian lari dari harimau. Ketika ada penyakit menular pun, jangan kita semata-mata mengatakan gara-gara penyakit ini saya kena penyakit ini. Tidak. Rasulullah mengatakan, la adwa wa la tiyar wa la hamma wa la safar. Kata Rasulullah SAW, la adwa, tidak ada penyakit yang menular. La hamma wa la safar, tidak ada burung hantu yang menyebabkan sial. Wa la safar, tidak ada bulan-bulan safar yang sial. Apa maksud Rasulullah SAW mengatakan la adwa, tidak ada penyakit menular? Sementara Rasulullah katakan tadi, larilah kalian dari penyakit yang menular. Bagaimana kalian larinya dari harimau? Maksud Rasulullah SAW adalah, tidak ada penyakit itu menular dengan sendirinya. Semuanya dengan takdir Allah. Semuanya dengan sebab. Semuanya dengan sebuah akibat dan sebab yang ada. Maka, jangan kita beranggapan itu dikarenakan hanya sekedar penyakitnya saja. Tapi memang Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki itu bagi kaum muslimin. Apa sikap kaum muslimin ketika tertimpa penyakit? Ketahuilah, ma asaba min muslimin min hazanin wala ghammin wala syauhata syauka yushafuha illa kafarallahu bi khataya. Tidaklah menimpa seorang muslim dari kesedihannya, dari kegundahannya, sampai duri yang menusuk kakinya, illa kafarallahu bi khataya, kecuali Allah akan gugurkan dosanya. Tidak ada dosa, tidak ada penyakit yang menimpa seorang muslim walaupun duri yang menusuk kakinya, Allah subhanahu wa ta'ala akan gugurkan dosa-dosanya. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan bahwasannya penyakit panas itu yang memanas dalam tubuh, yang di antara kulit dan di antara daging, kata Rasulullah SAW, itu membakar dosa-dosa, mengangkat derajat kita. Maka bagi seorang muslim yang sabar, seorang muslim yang bersyukur, ketika dia mendapatkan penyakit, dia akan digugurkan dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma asabaka lam yakun liukhtika wa ma akhtaaka lam yakun liyusibak. Kata Rasulullah SAW, apa yang akan menimpamu tidak akan pernah salah dan tidak akan pernah meleset. Dan apa yang tidak akan mungkin menimpamu, tidak akan bisa menimpamu dan tidak akan ada yang bisa menimpamu. Allah yang melindungi kita. Ya ibadallah, para hadirin jemaah salat Jumat yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang harus pertama kali kita lakukan adalah, selain kita bertawakal, berusaha menghindar dari tempat-tempat penyakit, atau kita menjauh dari negeri-negeri yang berpenyakit, kita mendekat diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan satu kaum dikarenakan Allah zalim kepada mereka. Tidak. Tapi Allah menghancurkan satu kaum dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hukuman kepada mereka. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa ma kana rabbuka limuhlikal qura bidzalmin ahliha muslihun. Allah tidak akan mungkin menghancurkan satu kota, atau Allah tidak akan mungkin menghancurkan satu desa dengan kezaliman sementara penduduknya muslihun, orang-orang berbuat baik. Jika kita berbuat baik, menegakkan salat, bertaubat kepada Allah, meninggalkan perzinahan, memakan yang halal, menjauhkan yang haram, dan terus menjaga hubungan kita dengan Allah, Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga kita. Kalau seandainya kita tetap tertimpa penyakit itu, maka kata Rasulullah SAW, at-ta'un likulli muslimin syahadah. Kata Rasulullah SAW, penyakit ta'un itu penyakit menular di zaman Rasulullah. Siapa yang tertimpa penyakit ta'un, maka syahadatu likulli muslim, maka orang yang mati kena penyakit ta'un menjadi syahadah, menjadi syahid bagi dia ketika dia mati. Menjadi syahid bagi dia mati. Ketika dia takwa kepada Allah, ketika dia mendekat diri kepada Allah, ketika dia taubat kepada Allah, maka penyakit yang menyebabkan dia meninggal tadi, seperti ta'un atau wabah yang lainnya, syahadatan lahu, syahid bagi dia. Sekarang sudah tidak ada perang, tapi Allah berikan jalan yang lain untuk kita bisa menjadi syahid. Bukan berarti kita berharap untuk mendapatkan itu, tapi kaum muslimin tidak pernah menjadi takut yang berlebihan bagaikan orang-orang paranoid. Orang muslim tidak akan menjadi orang-orang menjadi penakut, sehingga sebagian mereka tidak mau pergi ke pasar.
Sebagian mereka tidak mau pergi ke kantor. Sebagian mereka tidak mau pergi ke masjid. Kalau seandainya pemerintah kita telah mengatakan dilibur kantor, baru kita mengikutinya. Tapi kalau pemerintah kita sekarang yang menjaga kita, mereka bertanggung jawab terhadap kehidupan kita, masih mengatakan kita dalam keadaan aman, jangan kaum muslimin terbawa dengan berita-berita yang terkadang hanya membuat kita rusuh, hanya membuat kita cemas, tapi tidak memberikan solusi kepada kita, bahkan menyebabkan kita saling curiga di antara kaum muslimin. Ini adalah kerusakan. Ini bukan kebaikan. Kita harus banyak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikr hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatu wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Para hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang yang takut dengan penyakit dan wabah itu suatu manusiawi. Dan itu sesuatu yang memang Allah takdirkan bahwa manusia seperti itu, dan itu pun dibenarkan oleh Islam, dan kita menjauh dari sumber penyakit tadi. Tetapi Islam mengajarkan kita, ketika kita telah terkena qadarullah, Allah takdirkan terkena, maka itu mengangkat dosa, menggugurkan dosa. Bahkan barang siapa yang mati dalam keadaan kena wabah penyakit itu, sementara dia tetap takwa kepada Allah, tetap sabar kepada Allah, lisannya tetap memuji Allah, maka menjadi syahadah, menjadi syahid bagi dia. Ada yang lebih parah, ada yang lebih mengkhawatirkan kita daripada itu. Ketika kita mati karena corona, tapi kita tetap dalam keadaan takwa, kita menjadi saksi, menjadi syahid. Tapi bagaimana ketika kita mati dalam keadaan maksiat? Bagaimana ketika kita mati dalam keadaan syirik kepada Allah? Bagaimana ketika kita mati dalam keadaan minum khamr, mabuk? Bagaimana ketika kita mati, ternyata kita mati di tempat-tempat yang dihinakan oleh Allah? Bukankah itu lebih mengerikan lagi? Bukankah itu lebih menghinakan lagi? Bukankah itu lebih menakutkan lagi? Ketika ternyata kita mati tidak mengucapkan la ilaha illallah. Ternyata kita mati dalam keadaan di tangan kita sedang memegang botol minuman. La ilaha illallah. Mana yang lebih bahaya? Mati dalam kena penyakit corona tapi mengucapkan la ilaha illallah, atau mati dalam keadaan memegang botol minuman dan tidak ingat kepada Allah sama sekali? Orang yang mati dalam keadaan corona tapi dia ikhlas sabar kepada Allah, kata Rasulullah, surga syahid bagi dia, syahid bagi dia. Tapi orang yang maksiat, yang tidak sholat, yang dia lupa kepada Allah, bahkan dia melakukan kesyirikan, apa yang dia dapatkan? Innallaha la yaghfiru ayushraka bihi wa yaghfiru ma duna dalika liman yasha. Allah berfirman, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain syirik. Dosa kesyirikan dosa yang paling besar. Wabah kesyirikan wabah yang paling mengerikan. Maka wajib bagi kita mempelajari dan terus berada di atas agama Islam ini. Terus di atas ketaatan kepada Allah. Terus di atas kesabaran untuk meninggalkan yang haram. Terus untuk melatih diri kita menjadi orang yang lebih baik dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala matikan kita dalam husnul khatimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita di dunia dan di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari wabah-wabah yang kita takuti. Semoga Allah melindungi keluarga kita, melindungi anak kita, melindungi kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kebaikan kepada kaum muslimin yang mereka membantu agama-agama Allah. Semoga Allah juga memberikan kebaikan kepada kaum muslimin yang telah membantu untuk membangunkan masjid ini, untuk membantu menyebarkan Islam, untuk membantu agama Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma na'udzu bika min munkari akhlaqi wa ahwa'i wa adwa. La ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.